はい、宅急便です。どちら様からですか？アップルです。あ、はい、わかりました。開けます。たくみです。はい、ありがとうございます。はい、はい、こちらの、はい、こちらです。サインお願いします。はい、はい、ありがとうございました。出ます。こんばんはガイス。ははい、gue lagi ada di rumahnya Shacho. Tadi ngeliat ya, gue jadi ini tukang kurirnya. Jadi Shacho kedatangan paket dari Apple, bukan Apple, Apur, Apple. Dari Apple. Ini sekarang dia lagi mau unboxing guys, tuh dia lagi mau unboxing. Itu gunting. Yang lucu, yang dekat-dekat. Mana? Ini kerinci. Ini dari Daiso. Daiso itu apa ya? Daiso ya, tempat Daiso. Ya, lain kali kita perjelasan ya. Ya, pokoknya begitu loh guys. Ya guys, gue baru pulang kerja. Ini Shacho juga baru pulang kerja. Gue langsung dari Yokohama ke sini guys. Soalnya katanya dia minta gue set up iPhone 11 dia yang baru. Jadi dia udah order iPhone 11 itu waktu rilis gitu kan, dia order. Terus 2 minggu kemudian baru datang. Kenapa? Karena dia nggak mau capek-capek ngantri di Apple Shop-nya. Ada sih di Jepang ada beberapa yang setelah rilis langsung ada gitu barangnya, tapi itu mesti ngantri panjang gitu kan. Jadi dia langsung pesan lewat internet, 2 minggu langsung datang. Dan sekarang dia lagi unboxing iPhone 11 Pro Max. Max Pro apa ya? Lupa, gua aja nggak tahu soalnya dia yang order. Sekarang kita liatin yuk. Ada apa aja sebenarnya? Kayak gimana iPhone 11? Oh, warnanya apa sih, Cok? Apa ya? Gold. Oh, warnanya gold. Berat loh. Lumayan berat dong. Gue gak sabaran guys, gue pengen lihat ada 3 kameranya kan. Yes. Kayak gimana ini sih? 64GB. Oh, ukuran yang 64GB guys. Benar-benar kualitasnya bagus loh. Dia. Oh. Ayo buka dong. Udah gak sabaran. Mana ini? Bibi deh. Ah! Oh. Yeah. Buka dong. Boleh dong. Okay. Orang barang kamu sih itu yang pesen juga. Oh. Oh. Oh, gila. Mantap. Gak ada lukanya. Ya iyalah orang baru kok. Bagus banget. Binatang. Binatang apa? Imaging apa ya? Ah. Itu ah itu ini asem tapi itu dirakit asemblinya di China karena pabriknya di China. California asemblinya. Iya. Iya. Di desainnya di California. Sama enggak sih? Serasa kayak sama tapi agak beda. Sama atau beda? Beda loh. Beda ya, agak beda ya. Beda banget loh. Agak beda. Apa makunya gimana ya? Mungkin ya dikit-dikit aja ini lebih besar ya? Ya mungkin, cuma beda dikit. Kalau ukuran size-nya sih, ini ukuran yang 6,1 atau berapa incinya? Gue nggak tahu juga, situ yang mesen kok. Kalau ini, yang 5,8 ini. Ini iPhone X. iPhone X. Kalau ini yang iPhone 11. Gue juga baru ngerasain ini. iPhone 11 gue baru megang, karena gue belum lihat ke ini juga. Gue belum ke Apple Store-nya sama sekali. Tapi, ini Apple ya? Coba ya. Oh, hai. Oh, ada bateri ya? Oh, biasanya sih ada, tapi gak full. Oh, ho. Punya gua. Halo. Hai, gimana kita settingnya? Kita ini baru pertama. Konnichiwa. Mau bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Inggris. Guys, gue disuruh kesini cuma buat nge-set up HP-nya. Baru pulang kerja lo capek, guys. Habis lembur.
Tapi dia kepo dong. Iya, situ juga yang minta set up juga. Kalau sini yang nggak datang, situ nggak bisa kan. Oke, bonjour. Kita set up. Ale? Bahasa Jepang aja, bahasa Inggris. Yang mana? Nihongo. Nihongo. De... Watashi Nihonjin desu. Hai. Bentar dulu, ini bahasa Jepang. Enggak loh, aku mau yang Inggris. Kenapa nggak bilang? Karena watashi Nihonjin desu. Nihonjin da kedo, country wa Japan da yo. Oke. Oke, Inggris. Sama sih sirapnya, kurang lebih sama kayak biasa juga kan? Hi guys, kulit akunya udah berbeda karena udah ganti musim gugur. Iya, jadi gak harus. Tapi gak apa-apa, karena aku ada iPhone 11. Jadi gak apa-apa deh. Kameranya ada 3 kan? Wah. Ini kalau pengen lebih jelas, langsung aja ke website-nya Apple. Di sini udah jelas banget kamera ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Kalau kita sebagai user, kita pakai aja pokoknya. Oke, sekilas kita lihat agak beda ya bahannya ya. Kalau ini kayak bahannya kayak bahan kaca gitu loh. Kalau ini gimana, agak-agak gimana ya? Kalau dipegang nggak langsung jatuh gitu loh. Kalau ini kan gimana ya jelasinnya ya? Ini kayak, nah, beda kan? Iya, ini halus banget nih. Nih coba dengar suaranya guys. Sama aja kok. Beda. Sama aja, ini lebay banget ya. Ya begitu lah ya guys ya. Nih bisa langsung set up face ID nya guys. Karena mau langsung dipakai aja, kita ngambil wajahnya saja dulu. Dekta. Tugi. Yeah. Oh, beda ya. Oh ini beda guys. Set up face ID nya kayak gini. Keren. Udah full. Keren guys. Yang set up face ID enggak kayak gini biasanya. Complete. Ah, ini beda. Keren sih. Ada suaranya, guys. Keren, gila keren. Nih, guys. Masih isinya apa aja nih dalamnya sih cok? Ini gak ada yang itu. Ah ini bukan yang blusus. Bagus kan? Iya. Mana ini yang blusus dapatnya ya? Ini blusus. Bukan ini yang kabel. Iya. Enak aja dikasih gratis. Tapi ya mending lah ya guys dikasih ini earphone. Soalnya yang iPhone 10 itu kan salah nggak dapet deh. Wah. Ini chargernya nih. Bentuknya udah beda ya chargernya. Coba buka tangannya saya cek. Oke. Bisa. Ya udah beda ini. Dia yang pakai USB-C ini. Iya. Ya dia ini. Ini chargernya juga beda tuh. Ini charger yang tua. Ini yang tua nih. Ini yang baru. Yang begini. Gede ya coba. Ya, ukurannya beda banget ya. Iya sih. Yang kayak gini kepalanya, jadi dia nggak bisa pakai ini lagi. Iya, itu. Bukan pakai USB lagi, USB-C. Tapi nggak apa-apa, soalnya kepala ininya tetap ya sama lightning ini sama tuh. Jadi masih bisa pakai yang lama juga ngecasnya. Tapi ngecasnya nggak bisa ya, yang itu yang baterainya. Nggak bisa. Nggak bisa ya, walaupun kita baik. Jadi kalau kamu kemana-mana harus bawa ini, chargernya sama ini. Yang lainnya apa? Konnichiwa. Terus kalau yang lain? Kamu suka. Ah ini nih kan? Nih dulu nih. Oke. Dulu coba. Semua orang suka ini nih. Waktu di Indonesia juga nih suka logo Apple ini nih. Nih. Suka. Wah besar ya. Dulu di Indonesia nih ya. Laptop selain ini Apple. Kan mereka bukan cari ini nih, stiker ini terus ditempel. Oke, Cece udah jadi tuh. Oh ya. Ponjol. Coba. Yes. Gak boleh ya? Kan habis restore. Oh,
Oh, bisa? Iya. Oh, restore complete. Mau setting biasa sih. Wah. Oke. Yahoo. Udah sama dong. Mau ya. Coba kamera. Mau coba kameranya katanya. Oke, ayo coba. Save yuk. Tuh. Jelas banget, gila itu. Sampai kameranya jelas banget, guys. Serius tuh. Banget ya. Bagus ya, serius ini bagus loh. Oke, okay, coba. Coba. Tar. Iya. Ini apa ini? Eh? Oh. Oh gitu guys. Oh. Jelas banget ya. Kenapa? Oh langsung. Oh dari situ. Look. Ah kalau. Agak wow. Beda ya. Video. Video juga bisa ya? Bisa. Oh, videonya juga bisa di zoom. Bisa. Langsung kayak gitu. Sama-sama. Oh, ini jadi nah, ini juga ya? Jadi ini kameranya 3 ini itu. Karena kameranya 3 ini. Oh. Ada di button itu loh. Portrait. Wah. Kalau itu sih sama aja sih. Sama ya? Hmm. Tapi bagus ini. Panorama juga. Iya, sama-sama. Sama tapi ya beda ya kameranya. Emang kameranya canggih nih. Gimana foto? Coba buka. Wah. Mungkin kalau lihat dari kamera nggak begitu jelas ya, tapi sebenarnya asli jelas banget ini. Wah, kenapa ini nanda? Bagus banget ya. Iya. Kamera depannya juga. Di depan juga. Kamera depannya juga bagus loh, serius loh. Nih coba dibedain ya sama kamera depan yang ini. Tuh, beda ya? Iya. Karena juga beda ya? Iya, warnanya juga beda. Wah, mecha wakaru ne. Kore mada akarui. Ah, saikou, saikou. Tuh. Gimana? Apa yang beda? Udah sih yang lain, enggak ada yang beda ya, coba. Sama-sama. Oi guys, ini hasil kita unboxing iPhone barunya Syaco. iPhone 11 Pro Max ya, apa? Namanya susah banget, iPhone apa sih? Apa sih? Tulisannya apa ya, iPhone apa ya? Kalau nggak salah iya, iPhone 11 Pro Max kalau nggak salah, 64GB. Harganya berapa Syaco? 13 man. Lebih dari 130.000 mang. Kalau dirupiahin kurang lebih 17 jutaan guys. Lebih dari 17 jutaan. Di Indonesia berapa ya nggak tahu juga. Kalau di yen itu lebih dari 130.000 yen. Sama kok harga di website itu kalau masuk ke ini ke applestore.co.jp itu ya. Ya harganya segitu 64GB. Oh ya guys. Buat teman-teman pengguna Apple juga, kalau pengen ganti ke iPhone 11, mau yang Pro, Pro Max atau apa gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa langsung jual atau kembaliin iPhone teman-teman yang lama. Kayak gue, kalau ini misalnya iPhone 10 gue nggak mau pakai ini lagi ya. Gue mau ganti ke iPhone 11 misalnya. Nah, itu kita bisa langsung tukar tambah. Itu ada sistemnya. Menurut teman-teman gimana? Kalau di Jepang sih mendingan langsung tukar tambah aja kayaknya. Kalau nggak mau repot ya. Kalau teman-teman mau jual harganya lebih mahal, ya berarti jual lewat internet, jual ke orang lah langsung gitu. Next time kita bakalan bikin video, bikin vlog pakai kamera barunya Syaco iPhone 11 ini. Menurut gue sih kualitas kameranya bagus guys. Buat bikin vlog kayaknya bakalan bagus juga. Oke guys, sampai sini dulu video kita kali ini guys. Capek-capek gue kesini cuman buat bantuin setup iPhone barunya Syaco. Okay guys, thanks for watching guys and see you guys again soon. Bye bye. Tunggu vlog lainnya pakai iPhone-nya Syaco. Yo. Bye bye. Okay, Bim sama Bim ada apa? Buka. Thank you.
Hop. Wah, ah, ada pocket juga ya. 1, 2, 3 ya. Ini buat kartu kredit, kartu kredit, kartu kredit. Oh. Gede banget, guys. Gua mau ogah bawa yang kayak ginian ya. Coba. Berat ya. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.